Assalamualaikum. Cuba teka ni saya masak nasi apa? Ni saya masak nasi. Nasi dagang. Nasi dagang Terengganu kot. Sebab guna beras wangi, lepas tu campur beras pulut sikit. Nasi dagang Rosliza. Nasi dagang saya buat nasi dagang guna beras wangi. Tu campur beras pulut sikit. Tapi kalau beras wangi saja pun tak apa, tapi disebabkan saya suka pulut, jadi saya campurlah pulut sikit je. Bagi dia rasa sedap-sedap, lemak-lemak melekat-lekat tu kan. Dah masak dah. Ni saya tengah duk proses nak buat. Nak buat gulai nasi kandak. Tu tengok ikan. Ikan tongkoi. Rosliza, saya campur pulut sikit sebab saya memang suka pulut, memang hantu pulut lah kata kan. Bagi dia melekat-lekat macam pulut sikit. Macam cerita patut sikit campur pulut sikit. Tapi kalau tak campur pun tak apa kan. Ni kawan saya orang Terengganu lah ajak ni. Macam mana mau masak gulai ikan tu? Oh, gulai ikan ni kita beli ikan tongkoi kan. Lepas tu kita bubuh asam garam, tu kita rebus net dulu ikan tongkoi tu. Rebus sampai air tinggal sikit lah. Ataupun air tinggal sikit lah sebab air tu segi kita akan campur dalam gulai segi. Tujuan dia sebab bila kita masak dulu ikan dengan asam garam, ni masak dengan asam, ni rebus dengan asam garam lah. Buah yang banyak sikit lah sebab nak bagi dia betul-betul jadi kerah elok kan, jadi kejam kan. Itu sebab bila ayak tinggal sikit, kita tutup lah. Sebab ayak tu kita nak masuk kan dalam gulai segi. Asam garam pun sebab banyak sebab nak bagi ikan tu jadi kerah elok. Itu ikan tongkoi putih. Saya tak beli ikan tongkoi putih, saya beli ikan ketong kuih pun satu lagi tu. Ketong kuih hitam ke ketong kuih botol. Kalau sini orang panggil ketong kuih botol. Buat nasi dagang memang orang rebus dulu ikan. Saya tak tahu pasal apa kalau tak rebus tak boleh buat. Adakah sebab bila tak rebus, lagi bila kita buat gulai ikan tu jadi lembek kot. Ataupun dia tak keras betul-betul kot. Tak tahulah kan, saya cuma ikut je resepi yang kawan saya orang Terengganu, dia bagi resepi macam ni. Kawan saya orang Terengganu nama Zam Norizan. Saya panggil dia Zan Norizan. Saya pun dah lama tak kontak dia pun, no? Dia pun tak kontak saya. Saya tak tahu dia dapat, suami dah dapat lagi gelaran Datuk tu. Dia tak habak apa pun. Mungkin dapat lah kot, no? Oh, itu tu ikan tongkoi kayu. Tapi saya tak tahu sebab tadi saya suruh orang beli, dia kata ikan tongkoi botoi. Besar, ikan tu besar. Kemarin saya order dah, dia hantar ikan tongkoi putih tapi punyalah besar. Besar tu macam seekor kucing yang seekor kucing dalam 3 kilo kot.
Saya ingat 3 ekor tu dalam 8 kilo, 9 kilo lah. Jenuh makan. Lepas tu saya bagi balik lah. Lepas tu order lain hari ni dia mahu hantar ikan tongkoi kai. Ikan tongkoi kai. Ikan tongkoi betul, botoi. Tapi besar dia, kecil sikit daripada maring. 3 ekor. Tu pun 3 ekor jenuh. Hari ni baru seekor. Ada lagi 2 ekor mampu. Jadi lain kali saya nak kena beli ikan tongkoi. Saya kena habak lah. Nak sekilo ke, nak 2 kilo lah. Tu semalam silap habak. Dia kata nak 3 ekor. Haa. Buat main 3 ekor. Saya tak tahu nak makan, nak buat apa lagi ni. Banyak sangat ni. Saya potong-potong je simpan. Ni ikan ni saya rebus asam garam lah. Lepas tu saya akan biar bagi dia lama sikit, bagi dia kering ayam elok sikit, bagi ayam tinggal sikit lah. Sebab ayam tu penting juga lah. Sebab ayam tu nanti kita akan masukkan dalam kuah gulai. Itu yang bagi rasa sedap tu. Bagi rasa pati ikan tu. Lama juga nak rebus ni. Dekat setengah jam pakai memek pun. Ni nasi. Ini nasi dagang saya dah siap dah. Saya bubuh halia. Nasi yang potong halia, bawang merah. Halia, bawang merah. Lepas tu saya tak ada biji halpa. Saya tak bubuh biji halpa lah. Kalau bubuh biji halpa lagi sedap lah. Dia berwangi-wangi. Okey, satgi saya akan tunjukkan macam mana saya buat gulai ikan. Tapi jangan kata apalah sebab saya bukan orang Terengganu kan, saya bukan orang Kelantan. Bagi tengoklah saya pun ikut kawan saya ajak aja. Okey, mula-mula ingatlah, mula-mula kita kena rebus ikan dulu. Dalam tu saya bubuh garam, buah asam keping banyaklah. Asam keping banyaklah supaya nak pergi kejam kan. Pergi kejam isi ikan tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Ni saya nak masak nasi, nak masak gulai ikan tongkoi lah. Makan dengan nasi dagang. Ni bawang putih, bawang besar dengan halia. Saya mesin lah.
Buat gulai nasi dagang. Nasi dagang tu saya dah masak tadi. Dia wangi sikit. Bila bawang dah bawang ni kan, kita masukkan cili mesin lah. Cili ni saya mesin orang lah. Kalau nak masak apa-apa lebih baik mesin sendiri. Mesin sendiri pun tak apa, jadi mesin sendiri. Sebab kalau mesin sendiri dia lebih sedap. Kita masukkan, sebab tu lah itu tuan yang nak pedas macam mana lah. Kita masukkan dua. Senduk ni tak semua senduk dia boleh masuk dalam ni lah, sebab ada yang kalau kita beli kadang-kadang dia akan menyebabkan berbuih. Jadi belilah senduk yang boleh dipercayai lah. Okey, dah berwangi semua dah. Sekarang ni kita masukkan ini serbuk lah, biji, tapi saya blend sendiri lah, jintan manis, jintan putih dan serbuk ketumbar. Masukkan semua dalam ni, perlahan kasi, takut dia hangus. Masukkan sebut ketumbar, jintan manis, jintan putih tu dia berwangi lah. Baru dia berwangi gulai. Okay. Ini saya guna sebut kari biasa ya. Bukan sebut kari nasi dagang. Sebut kari biasa ni saya guna rempah kari capur ikan. Masukkan ya. 2 sudu ni, saya guna 2 sudu untuk 1 ekor ikan ni.
ekor ikan sangat sederhana lah. Ikan tu dia dapat 4 kepil, 5 kepil, 6 kepil, 7 kepil. Dia dapat dalam 8 kepil lah. Okay, bila rempah, bila serbuk hintan manis, hintan putih dan ketumbar tu dah berwangi kan? Kita masukkanlah rempah gulai. Okay. Ha, bila dah nampak wangi, garing sedap lah tuan. Kita bubur layak. Ayak tak perlu banyak lah sebab sagi kita dah, dalam rebusan ikan tadi pun ada ikan, ada ayak lagi. So ayak dengan ikan rebusan tu kita akan masukkan dalam ni. Jadi memang dia akan jadi kuah banyak lah sebab kita nak masukkan santan lagi. Saya guna santan kotak lah. Kalau siapa guna santan hanya nyok biji perah tu, masa masukkan ayak tadi tu, dia boleh ganti masuk santan cayang lah. Sederhana kan api, kena pandai kontrol api, guna api lah. Nak api pelan ke, api pelan. Sederhana kan api dia kata, ikut padanya kita tengok masakan tu lah. Okey, ni saya nak masukkan santan sikit. Gulai nasi kandak ni tak boleh buat pekat. Kuah dia tak boleh pekat, tak sedap. Dia kena kuah cahaya. Nasi dagang sekejap dia kena ada acar. Saya buat timun dengan timun dengan apa tu? Dengan keret. Saya kena potong-potong. Tu bubuh cuka garam gula. Jadilah. Jadilah apa tu? Kerabu. Saya kena perlahankan api, tertutup api dulu sebab dapur saya api dekat. Okay. Ni saya nak masukkan garam gula no. Garam gula dengan sikit serbuk ajinomoto. Lepas tu tunggu dia didih, dia dah didih. So sekarang ni saya nak masukkan ikan. Masukkan tangan no. Satu,
2, 3, 4. Sebab tu kita kena rebus dulu, tengok. Bila rebus dah jadi kecap. 5, 6, 7, 7. Masukkanlah ayam rebusan tadi tu. Ayam rebusan ni dah ada garam gula no. Dah ada garam asam no. Sebab tu tadi saya hanya masukkan gula dengan sikit ajinomoto, sebab garam tak mau masukkan dah sebab ni dah masin dah kan. Kecuali sagi kalau kata kurang rasa masin baru kita tambah garam. Asam pun saya kena rasa dulu sebab tadi kan masa rebus kan kita dah bubuh dah. Masam ku gugur tu, takut lagi dia masam sangat ku. Okay. Saya masukkan santan. Saya guna santan 200 ml. Dan ni saya dah masukkan santan pekat. Ni ada sikit lagi. Sikit lagi ni lagi saya simpan bila dah masak sebelum tutup api untuk bagi kuah tu sedap, kuah tu pekat sikit balik. Kita masukkan yang baki ni. Cukup masam ke? Boleh tambahkan kan asam gugur. Asam gugur yang rebus tadi no. Jadi kalau orang Kedah ke orang kat belah utara ni tak ada serbuk kari nasi, serbuk kari gulai nasi lakang, kita boleh guna tepung gulai yang biasa no. Ni kawan saudara Terengganu lah ajak ni. Ha, guna rempah gulai ikan yang biasa. Okey, itulah step dia. Jadi langkah-langkah ni lah. Kemudian kita akan tunggu dia masak lah. Kali-sekali kita kena kacau lah. Macam tu lah teknik dia. Jadi semua peringkat dah siap lah ni. Dan ni kita cuma nak merebus dia supaya dia menjadi kering sikit, kuah dia pekat. Dan so bila dah masak semua elok, belum tutup api, kita masukkan lebihan baki santan pekat tadi. Okey, terima kasih. Kita masak lama dulu ni no. Kita akan masak lama. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Ni saya nak tunjukkan cara nak buat acar ni. Nak buat acar timun untuk kita makan dengan nasi dagang ataupun dengan nasi biasa-biasa. Kalau kita makan nasi hari-hari pun kita boleh buat acar timun ni. Sedap sangat. Ni saya guna timun. Timun dipotong nipis-nipis macam ni. Kemudian carrot. Carrot pun dipotong nipis-nipis juga. Kemudian cili besar. Cili merah.
Kemudian apa tu, bawang besar. Bawang besar kita potong bulat-bulat macam tu, nipis-nipis. Kemudian dah cukup lah. Saya guna carrot, timun, cabai besar, cili merah, bawang besar, timun, bawang besar. Okey. Ni saya nak masukkan garam lah. Masukkan garam, garam halus lah. Masukkan garam halus. Dan masukkan gula. Ikutlah kalau siapa suka manis, ni masukkan gula. Ni saya masukkan gula satu sudu. Dan masukkan cuka. Cuka buatan tu. Masukkan cuka. Kemudian masukkan ayam. Air ni, masukkanlah air minum. Air minuman ya. Air tapisan ke apa ke. Ayak jangan berbanyak lah sebab nanti timun carrot, bawang tu dia akan keluarkan ayak dia. Jadi kuah tu memang akan banyak. Jadi masukkan ayak setengah dulu. Setengah cawan. Ataupun satu cawan. Ataupun tak sampai satu cawan lah. Dan kita kacau lah. Kita kacau. Kemudian kalau lagi kita makan, kalau kita rasa kurang garam apa semua, kita boleh tambah. Ini sedap sangat ni. Kita makan dengan nasi dagang pun sedap. Oh, hari ni saya buat nasi dagang ni. Dan kita makan dengan nasi dagang pun sedap. Makan nasi biasa hari-hari pun boleh. Semua sedap. Ayak tak perlu taruh banyak sebab tadi memang dia akan timun tu akan keluarkan ayak dia, bawang lagi, garek lagi. Kita rasa lah kalau kuah dia sedap, mesti kuah dia sedap, mesti acar pun sedap. Tambah cuka. Macam tu je lah cara buat acar. Guna cuka buatan. Kalau siapa yang tak buat cuka buatan tu, dia boleh guna limau, ayam limau nipis. Okey, dah siap acar. Jadi acar ni boleh terus dimakan lah. Boleh terus dimakan. Okey, dah siap. Terima kasih. Assalamualaikum.